Kita akan belajar tentang hewan peliharaanku, yaitu bagian-bagiannya. Aku suka memelihara hewan. Di rumah, aku memelihara banyak hewan. Hewan mempunyai bagian-bagian tubuh. Apa saja ya bagian-bagian tubuh dari hewan? Bagian-bagian tubuh hewan. Yang pertama, bagian tubuh hewan berkaki empat, yaitu kepala, badan, kaki, ekor, puting susu, dan rambut. Yang kedua, bagian tubuh unggas, yaitu ada kepala, badan, kaki, sayap, ekor, dan bulu. Yang ketiga, ikan mempunyai kepala, perut, ekor, dan sirip. Keempat, ada cacing dan ular yang mempunyai kepala, badan, dan ekor. Yang kelima, serangga mempunyai kepala, badan, kaki, dan antena. Itulah beberapa contoh hewan dan bagian-bagian tubuhnya. Coba kamu perhatikan hewan di sekitarmu ya.